so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off and hate it. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel you shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to. Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube Bian Bodycare. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki generasi Alphard dari tahun 2008 sampai tahun 2014, yang dimana generasi tersebut adalah ANH20. Nah, jenis ANH20 ini dia memiliki ciri khas, terutama adalah bagian headlamp seperti ini. Nah, kalian kan bingung nih untuk melakukan perubahan seperti apa ya, karena kalau kita rasa dijual juga sayang. Lebih baik kita melakukan pengupgradean. Nah, ngomong-ngomong pengupgradean, nanti saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang ingin mengupgrade kira-kira ke generasi keberapa dan jadinya seperti apa. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang apa yang baru selesai saya kerjakan, yaitu adalah Alphard yang kita rubah menjadi versi ANH30 atau biasa disebut juga Alphard Transformer. Nah, jadi teman-teman, ini udah selesai kita melakukan pengerjaan. Dan teman-teman lihat juga di bagian grillnya. Nah, kalau warna putih, ini warna grillnya ini kita pandukan juga ada warna hitamnya. Itu memang dari bawaan si grill tersebut. Nah, berwarna hitam. Dan dia hitamnya juga hitam solid. Dan penampilannya pun juga, gimana ya? Dengan desain seperti ini juga, ini memang layak dan memang enak kita lihat. Dan konsepnya pun juga tidak terlalu memaksa. Jadi kita melakukan modifikasi pun juga nggak terlalu memaksa dan memang harus enak dipandang dan juga enak dilihat. Dan selain itu juga di kita pun juga pemasangannya plug and play. Nah, plug and play-nya berasal dari mana? Berasal dari kancing-kancingnya. Jadi kita nggak ada melakukan pengakalan dari mulai kancing bracketnya. Ini menggunakan bracket yang original. Dan selain itu juga kancing di dalam grillnya. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Sebentar saya buka dulu di bagian kap mesinnya. Nah, jadi di sini dia ada kedudukannya semua sama. Nggak ada melakukan perubahan sama sekali. Tuh, jadi benar-benar mulus dan juga cover engine-nya pun juga terpasang dengan rapi. Jadi kira-kira seperti ini untuk bagian dalamnya. Mungkin kalau teman-teman juga ada nanya, model seperti ini diakalin nggak? No, kita nggak mengakalkan. Dan model ini benar-benar 100% plug and play. Nah, kalau misalkan nggak plug and play, kita kasih garansi pokoknya. Nah, selain itu juga ini bagian depan. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, enak lewat sini deh. Karena mobil ini versinya yang ATPM, jadi dia tidak ada bagian samping yang tambahan. Dan kita sudah tambahkan model seperti ini. Nah, cakep banget nih model seperti ini. Dan di bagian belakang sama, saya akan menjelaskan juga bagian belakang ini dia memiliki double knalpot kiri dan kanan.
dan bagian reflektornya juga sama, kiri dan kanan, dan dia ada lampu lamp brake. Ada kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan perubahan secara lebih ekstrim lagi, yaitu perubahan jadi tahun 2019. Nah, kita memiliki spare part-nya, yang dimana ini pergantian lumayan cukup banyak, yaitu adalah kap mesin, fender, dan juga di bagian lampu depan. Nah, spare part yang saya tawarkan ini juga tidak ada melakukan pemotongan sama sekali. Jadi kalau misalkan saat ini di luar sana, kalau misalkan ada melakukan perubahan, itu pasti melakukan pemotongan. Tapi kalau yang spare part yang saya tawarkan kepada teman-teman, ini benar-benar plug and play. Pengerjaan juga nggak lama, pengerjaannya estimasi sekitar 7-10 hari. Kita tinggal melakukan pengecatan di bagian spare part yang memang pada dasarnya belum dicat sama sekali. Nah, nanti hasil penampilan depannya itu seperti 2019, ya, di mana modelnya sudah kita tambahkan juga body kit Modelista. Dan kembali lagi tergantung sesuai dengan pilihan teman-teman, pengen mengupgrade-nya seperti apa, apakah cocok seperti ini atau pengen tahun 2019. Kenapa di tempat kita memiliki tahun 2019 ini spare part-nya plug and play? Karena kita merequest dari pabrik, karena kan banyak banget nih permintaan teman-teman untuk melakukan perubahan, apakah bisa berubah menjadi tahun 2019. Setiap hari saya dibanjiri WhatsApp, calling, dan juga komentar-komentar teman-teman di postingan channel kita, dan juga ada yang beberapa DM di Instagram saya. Nah, jadi kita mereset, kita merequest ke pihak pabrik untuk melakukan pemasangannya ini plug and play. Nah, dan akhirnya mereka bersedia, dan sekarang kita sudah memiliki spare part-nya. Nah, untuk ketersediaan barangnya dan estimasi harganya, kalian bisa hubungi di nomor yang ada di deskripsi. Untuk bagian samping, nanti perubahannya tetap sama seperti ini. Kalau untuk samping, bila kalau teman-teman yang memang sampingnya ini polos seperti mobil ini. Nah, kalau untuk bagian belakang, modelnya tetap akan jadi seperti ini. Jadi kita nggak ada perubahan untuk bagian lampu. Nah, di lampu ini deh saya jelaskan. Jadi kita nggak ada perubahan di lampunya. Jadi bagian bumper belakang nanti akan sama seperti yang biasa kita kerjakan, yang dimana memiliki double knalpot kiri maupun kanan. Jadi kalau kita tidak bisa merequest untuk perubahan benar-benar full tahun 2019. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang, saya selalu juga banyak menjelaskan pada teman-teman, melakukan perubahan ini lumayan cukup ekstrim. Pemotongannya ini harus kalian melakukan pemotongan. Nah, jadi kita banyak banget melakukan perubahan, dan lebih baik kita melakukan pengerjaannya itu yang plug and play. Jadi one day teman-teman ingin melakukan perubahan, jadi mobil si putih ini misalkan kalian pengen, saya pengen standarin lagi, bisa gampang, tinggal lepas bumper, tinggal kita pasang bumper originalnya. Nah, seperti itulah kira-kira untuk gambaran. Kalau teman-teman yang ingin mengupgrade dari generasi tahun 2010 menjadi 2019, spare part yang saya tawarkan, sekali lagi saya akan jelaskan, bagian depannya akan full pergantian kap mesin, fender, lampu, bumper, dan juga kita kasih aircon body kit Modelista. Dan untuk bagian belakang tidak ada penggantian lampu, yang ada adalah bagian bumpernya saja, oke? Dan pokoknya nanti tinggal hubungin aja nomor yang di deskripsi untuk kalian yang mau konsultasi lebih lanjut, itu gratis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini, dan saya akan menunjukkan untuk hasil detail dari pengerjaan mobil Alphard warna putih ini. Dan cepetan, kalian harus mengupgrade, karena kalau mobil-mobil standar itu kurang enak guys dilihatnya. Jadi kalian harus benar-benar kelihatan matching. Oke, see you guys.